Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, seperti yang lagu kita nyanyikan tadi, apa sih arti bersinar? Bersinar artinya adalah bersukacita. Bersukacita karena berkat dan kebaikan Tuhan. Dengan bersinar, kita dengan senang hati menunjukkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan agar kita selalu bersinar? Kita bisa melakukan banyak-banyak perilaku yang mencerminkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Contohnya, seperti rajin berdoa. Kalau kita rajin berdoa, teman kita dan keluarga kita pasti juga akan melihat kemuliaan Tuhan pada kita. Lalu, kita juga harus bisa melakukan yang terbaik buat diri kita sendiri. Contohnya, memakan makanan yang sehat daripada makanan-makanan junk food. Kemudian, kita juga memilih untuk berkata dan memikirkan hal-hal yang baik saja. Tidak lupa untuk rajin olahraga. Saat kita sedang sedih atau kecewa, kita pun tetap bersuka cita dalam Tuhan dan tidak pernah patah semangat dan selalu melakukan yang terbaik. Nah, dengan begitu kita menjadi bersinar dan orang-orang lain dapat melihat kebaikan Tuhan pada kita. Seperti dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, adik-adik, dengan bersinar dan melakukan hal-hal baik dalam hidup kita, kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Kalau begitu, yuk adik-adik kita berdoa dulu. Tuhan, kami berdoa pada hari ini agar Tuhan menjadikan kami terus bersinar buat orang lain. Ajar kami untuk memiliki hati yang lembut untuk selalu senantiasa melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, agar kami bisa bersinar buat orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.